Salam Merdeka Belajar. Saya Yulia Suci Rezeki, salah seorang pendidik di SD Negeri Bintaro 12. SD Negeri Bintaro 12 terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sekolah kami akan mengusung tema proyek profil pelajar Pancasila yaitu Gaya Hidup Berkelanjutan. Tema ini diangkat berdasarkan pengamatan dari semua warga sekolah tentang permasalahan yang ada di sekolah ini. Sampah. Ya, sampah plastik. Sampah plastik yang banyak sekali ditemukan di sekolah ini. Maka kami mengambil judul dari video ini adalah Semi Kios, Selamatkan Bumi, Kurangi dan Olah Sampah Plastik. Tahun ini merupakan tahun pertama SD Negeri Bintaro 12 mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sosialisasi terhadap warga sekolah, baik pendidik maupun orang tua murid, dilakukan pada awal tahun pelajaran. Kami berdiskusi tentang kesepakatan kelas, pelajaran, dan evaluasi, serta metode yang akan digunakan bersama peserta didik dalam menerapkan Merdeka Belajar di kelas. Karakter yang akan dibangun meliputi enam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah di SD Negeri Bintaro 12 adalah banyak terlihat sampah Terutama sampah plastik di area sekolah, sekolah ini memiliki tiga kantin di dalam sekolah. Penggunaan wadah plastik sekali pakai pada waktu istirahat, semakin hari semakin bertambah dan menimbulkan keresahan tersendiri. Hasil asesmen awal bersama peserta didik juga menyatakan bahwa... Sampah adalah hal yang mereka anggap masih menjadi masalah di sekolah. Hal ini diperkuat juga oleh pihak dinas lingkungan hidup yang mendapati sampah plastik terlihat di mana-mana. Pihak dinas lingkungan hidup hadir secara berkala di sekolah kami untuk kampanye tentang kebersihan lingkungan dan penanggulangan sampah. sebagai pendidik di SD Negeri Bintaro 12, saya bertanggung jawab memikirkan keberlanjutan atau sustainability. Hal ini sangat penting dalam konteks masa depan karena kita perlu menjaga sumber daya alam, menjaga dan mencintai lingkungan, dan mempersiapkan generasi mendatang agar dapat hidup dalam dunia yang lebih berkelanjutan. Praktik 3R yaitu reduce, reuse dan recycle perlu diterapkan kepada semua warga sekolah untuk mengatasi masalah sampah plastik di sekolah. Proyek profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan dilakukan sebagai usaha untuk melakukan aksi-aksi dalam rangka menyelamatkan bumi ini dengan mengurangi dan mengolah sampah plastik di sekolah. Sehingga melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila diharapkan bisa menghadirkan pembelajaran yang menumbuhkan karakter peserta didik yang berakhlak mulia yaitu akhlak kepada alam dengan mencintai alam dan menggali kreativitas peserta didik agar dapat menghasilkan karya-karya orisinil dalam mengurangi serta mengolah sampah plastik. Ada beberapa tantangan dalam mewujudkan proyek profil pelajar Pancasila, antara lain luasnya lahan Sekolah Dasar Negeri Bintaro 12 yang berarti memerlukan biaya dan sumber daya dalam pengelolaannya. Kemudian pendidikan dan kesadaran warga sekolah tentang pentingnya Mengelola sampah dan memilah sampah, sebagai guru saya memberikan kebebasan kepada murid-murid saya untuk melaksanakan aksinya. Saya percaya, dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan cara, hal tersebut akan memunculkan ide-ide kreativitas baru dan orisinil dibandingkan guru yang menentukan aksinya aksi yang saya lakukan di tahun pertama mengimplementasikan kurikulum merdeka adalah mengadakan sosialisasi kepada orang tua murid terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berbagi tentang dimensi dan elemen yang akan dibangun melalui kegiatan ini serta karakter yang akan ditumbuh kembangkan dalam prosesnya juga menjadi bahan diskusi kami. Dalam perjalanan Kegiatan proyek ini saya sebagai pendidik mencari informasi agar mendapatkan pengetahuan yang memadai. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh SEAMEO yaitu Southeast Asian Minister of Education Organization, Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan melalui organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara ini. Saya menjadi lebih percaya diri dan yakin akan tindakan yang saya lakukan bersama peserta didik. Saya juga berbagi materi yang saya dapatkan kepada rekan-rekan sejawat. Yang tidak kalah penting, di dalam kelas kami juga menyediakan wadah untuk jajan. Ketika anak-anak ingin jajan di waktu istirahat, mereka akan membawa wadah, -wadah tersebut ke kantin. Ini adalah cara-cara yang efektif, secara nyata yang dapat dilakukan, dan menginspirasi kelas lain yang dapat mereka lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Beberapa peserta didik memilih untuk berkampanye, pada akhirnya saya dapat melihat selama kegiatan berlangsung, peserta didik sangat antusias menikmati semua prosesnya. Mereka menjadi lebih paham tentang cara mencintai alam dan menggali kreativitas mereka masing-masing. Saya mengapresiasi pola pengajaran P5 oleh Miss Yulia mengenai kampanye cinta lingkungan hidup sejak dini sebagai bentuk penguatan pelajar pandas, karakter pelajar Pancasila. Implementasi P5 kurikulum merdeka ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga bagaimana anak-anak mengapresiasi setiap proses yang dikerjakan untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama semoga ke depannya guru-guru bisa semakin kreatif dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran supaya anak-anak merasakan kebahagiaan selama proses belajar kudos Cecilia program P5 di kelas sangat baik untuk anak saya mereka jadi lebih kreatif, mempunyai ide-ide baru untuk membuat produk dari limbah sampah plastik yang mereka kumpulkan kemudian didaur ulang menjadi barang serbaguna yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu guru di kelas mendampingi dan membebaskan anak-anak untuk berkreasi. Anak-anak juga jadi lebih mencintai lingkungan mereka Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menggunakan produk-produk eco-friendly. Demikian terima kasih. Melalui proyek profil pelajar Pancasila, semua warga di sekolah menjadi lebih menyayangi bumi ini. Selain itu, bukan hanya cinta terhadap lingkungan, namun juga anak-anak memiliki kreativitas, kreativitas yang di luar dugaan saya. Mari kita bersama semarakan Merdeka Belajar.